Pelaksanaan ujian nasional tingkat sekolah dasar dan seterajat mulai dilaksanakan pada Senin kemarin, salah satunya di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ar-Rasyid Tulijin ini. Ujian nasional di sekolah ini diikuti sebanyak 41 siswa yang terbagi dalam 3 kelas. Pada hari pertama kemarin, mata pelajaran yang diujikan yakni Bahasa Indonesia. Ujian nasional dimulai tepat pukul 8 pagi. Peserta ujian diberikan waktu 120 menit untuk menjawab 50 soal ujian. Panitia ujian nasional memperlakukan sistem pengawasan silang bagi seluruh sekolah dasar di Tanah Bumbu. Pantauan ujian nasional hari pertama di sekolah ini berjalan dengan lancar. Pelaksanaan ujian kan dimulai pada hari ini, Pak. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Pengawas datang tepat waktu dan juga anak-anak datang tepat waktu. Mudah-mudahan anak-anak nanti semuanya bisa lulus dengan nilai yang baik sehingga mereka bisa melanjutkan di sekolah yang lebih tinggi. Sesuai jadwal, ujian nasional akan berlangsung selama 3 hari dengan mata pelajaran yang diujikan, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Ada yang mudah, ada yang sulit. Ada yang sulit? Sulitnya yang mana? Ayat tentang peribahasa. Memang sebelumnya belum belajar itu? Sudah belajar. Ada susah, ada gampang. Ada gampang. Contohnya yang mana? Bagian tokoh utama. Susahnya di mana itu? Bingung. Para siswa juga akan mengikuti ujian akhir sekolah atau UAS yang akan berlangsung selama 3 hari. Salah satu mata pelajaran wajib pada ujian akhir sekolah tahun ini adalah mata pelajaran pendidikan Al-Quran, di mana mata pelajaran ini menjadi salah satu syarat kelulusan siswa. Pendidikan Al-Quran menjadi keharusan, di mana setiap siswa sekolah dasar di Kalimantan Selatan wajib bebas dari buta aksara Al-Quran. Penerapan perda baca tulis Al-Quran ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendorong terwujudnya generasi Qurani di Kalimantan Selatan.